Berikut ini cara untuk memasang SIM card dan kartu SD di HP Realme. Jadi untuk kalian pengguna Realme, langsung saja berikut ini. Siapkan SIM card, terus SIM ejector yang seperti ini yang kalian dapatkan pada saat pembelian. Kemudian saya pakai micro SD. Nah, langsung saja untuk tempat yang namanya slot SIM di sini, di sebelah kiri. Tapi tergantung HP masing-masing Realme, kadang letaknya beda. Tapi rata-rata di sebelah kiri. Kalian lihat ada lubang kecil di samping tempat slotnya itu. Kalian tekan sedikit. Nah, lalu kalian keluarkan. Nah, di sini seperti biasa slotnya ada dua tempat SIM dan satu untuk SD card. Kalian lihat di sini, lekukan di kartu SD itu kalian paskan ke tempat SIM-nya. Kalian lihat di sini ada dua, kalian bisa tempatkan dua SIM. Lekukan yang ada di SIM itu kalian paskan dengan tempat slotnya. Setelah itu kalian masukkan di HP. Untuk HP-nya tidak perlu dimatikan. Nah, seperti ini. Perlu kalian ketahui kalau terbalik dia tidak mau masuk. Jadi kalau kalian masukkan terbalik, nah itu kalian tukar posisinya. Nah, di sini kelihatan ada untuk kartu SD, ada siapkan untuk settingan kartu SD-nya. Ada opsi siapkan. Jadi kita bisa gunakan kartu SD ini sebagai penyimpanan portable. Ini selesai. Nah, untuk kartu SIM-nya kalian bisa cek operatornya itu dengan cara mengunci layar. Di sini ada nama operatornya nanti kalau SIM-nya bagus. Jadi silakan dicoba, semoga bermanfaat.